Hello everyone, welcome back again. Hari ini kita akan sambung perbincangan kita tentang persenyawaan lah. In my previous lesson, kita telah bincangkan tentang jenis pembiakan, iaitu pembiakan seks dan juga asex. Saya juga telah memperkenalkan beberapa contoh-contoh haiwan yang menjalankan pembiakan seks serta contoh-contoh haiwan yang menjalankan pembiakan asex. Okay ya. Hari ini kita akan lihat tentang persenyawaan lah dengan lebih detail lagi ya. Kita lihat apa itu persenyawaan dulu. Okey ya. Sebelum persenyawaan kita lihat ya, pembiakan ni dia melibatkan pembentukan generasi baru. Okey ya. So dia melibatkan pembentukan generasi baru. So, pembentukan generasi baru ni selalunya langkah pertama ialah dia melibatkan persenyawaan. Melibatkan persenyawaan. Okey. So, apa itu persenyawaan? Okey ya, kita lihat persenyawaan ialah okey ya. Ialah melibatkan percantuman di antara gamet jantan dengan gamet betina. Okey ya, percantuman di antara gamet jantan dengan gamet betina yang akan menghasilkan zygote. Okey ya. Seterusnya zygote ini akan berkembang menjadi individu baru. Okey ya. Saya ambil contoh sebagai contohnya manusia. Saya gunakan manusia contohnya. Okey ya. Contohnya dalam manusia. Okey ya, dalam manusia. Okey, lelaki menghasilkan gamet jantan. Okey ya, gamet jantan yang dikenali sebagai sperma. Okey ya, ni rupa bentuk sperma, okey. Dan perempuan pula menghasilkan gamet betina. So, apa yang berlaku sebenarnya ialah gamet, okey ya, menghasilkan gamet betina yang dikenali sebagai ovum lah. Okey ya. So, apa yang berlaku ialah dalam persenyawaan, okey ya, sperma akan bercantum dengan ovum dan menghasilkan zigot. Zigot ni akan berkembang menjadi embrio dan embrio inilah yang berkembang menjadi bayi lah. Okey ya, yang berkembang menjadi bayi. Kita lihat. Berkembang menjadi bayi. Okey, faham? So, persenyawaan ni, bila kita bincang pasal persenyawaan, persenyawaan ada dua jenis. Ada dua jenis persenyawaan. Iaitu persenyawaan dalam lagi satu ialah persenyawaan luar. Okey ya. So, persenyawaan dalam dari daripada perkataannya kita dah boleh agak ya, persenyawaan ni berlaku di dalam badan. Okey ya. Berlaku di dalam badan. Berlaku di dalam badan.
betina. Bukan jantan ya, persenyawaan ini berlaku di dalam badan betina. Manakala persenyawaan luar ni dia berlaku di luar badan. Okay, ya, persenyawaan berlaku di luar badan. Okay, ya, kita bincangkan dengan lebih detail lagi perbezaan di antara persenyawaan dalam dan juga persenyawaan luar. Okey ya, kita lihat persenyawaan dalam. Okey ya, seperti yang saya telah terangkan tadi, melibatkan percantuman di antara gamet, nukleus gamet jantan dengan nukleus gamet betina di dalam badan induk. Selalunya bagi manusia berlaku di dalam tube falopio. Okey, bagi manusia berlaku dalam tube falopio. Betina lah. Okey. Manakala persenyawaan luar, nukleus gamet jantan bercantum dengan nukleus gamet betina di luar badan betina. So yang ni dia berlaku di luar badan betina. Okey, itu perbezaan yang pertama. Tempat berlaku percantuman, induk jantan membebaskan gamet jantan di dalam induk, badan induk betina. Okey ya. So ini semasa copulation ya, induk jantan tu dia akan membebaskan gamet jantan tu ke dalam badan betina. Tetapi bagi persenyawaan luar, induk jantan membebaskan sperma dan induk betina membebaskan ovum di luar badan. So persenyawaan ni berlaku di luar badan, contohnya dalam medium air. Okey ya, kita akan lepas ni kita akan lihat satu tube YouTube tentang persenyawaan luar yang dilakukan oleh katak. Okey ya. So proses apakah apa yang terlibat? Okey ya, gamet jantan dari organ pembiakan jantan akan dibebaskan ke dalam organ pembiakan betina dan mempunyai yang mempunyai gamet betina dan bercantum membentuk zigot. Ini saya terangkan ke atas ya, dia akan membentuk zigot. Zigot inilah yang akan berkembang menjadi individu baru. Okey ya. Kalau manusia, zigot akan berkembang menjadi embrio, embrio akan berkembang menjadi bayi yang lengkap. Okey. Bagi persenyawaan luar, gamet jantan biasanya berenang ke arah telur dan bercantum dengan gamet betina. Okey ya. So kita lihat ya satu contoh apa kita kata YouTube ah. Macam mana persenyawaan luar ini berlaku bagi proses persenyawaan luar lah untuk katak. Okey. In many animals, fertilization takes place outside the body of the female. In these animals, fertilization takes place in water. Let us find out how this happens. Okay, so maknanya persenyawaan dalam bahasa Inggeris kita panggil dia fertilization. Ini berlaku selalunya dalam medium seperti air lah. Okay ya, dan dia berlaku di luar badan haiwan tersebut. Contoh di sini ialah katak. Okey, kita sambung lagi. During spring or rainy season, frogs and toads move to ponds and slow flowing streams. When the male and female come together in water, the female lays hundreds of eggs. Unlike hen's egg. Okey, so di sini kamu boleh lihat induk betina dia akan membebaskan ovumnya di luar badan dalam medium air. Okey ya, selalunya haiwan ni dia akan bergerak ke kawasan yang berair di mana air dia tenang sedikit. Okey ya, supaya persenyawaan tu berlaku dengan senang, dia akan membebaskan ovumnya di luar badan dalam medium air. Kita sambung lagi. Frog's egg is not covered by a shell.
and it is comparatively very delicate. A layer of jelly holds the eggs together and provides protection to the eggs. As the eggs are laid, the male deposits sperms over them. Each sperm swims randomly in water with the help of its long tail. The sperms come in contact. Okay, ya, ni ialah sperma. So, rupa bentuk sperma, kita lihat ya, dia macam berudu ya, yang ada ekor di belakang. So, selalunya sperma akan berenang ke arah ovum untuk bercantum dengan ovum lah, di mana nukleus dari sperma ni, dia akan bercantum dengan nukleus dalam ovum untuk membentuk zygote. So, oleh sebab struktur dia yang mempunyai ekor, menyenangkan dia berenang ke arah ovum dalam air untuk persenyawaan. Kita sambung lagi. Tag with the eggs. This results in fertilization. This type of fertilization in which the fusion of a male and a female gamete takes place outside the body of the female is called external fertilization. Okay, so bila dia fuse together, bila dia bercantum, ini yang kita kata dia berlaku di luar badan, so dikenali sebagai external fertilization dalam bahasa Malaysia, persenyawaan luar. Okay, kita sambung lagi. It is very common in aquatic animals such as fish, starfish, etc. Okay, ya, so contoh haiwan ya, yang menjalankan apa kita kata persenyawaan. Sekejap ya, go back to. Okay, contoh haiwan-haiwan yang menjalankan persenyawaan luar. Okay ya, contohnya ialah ikan. Okay, contoh ikan. Okay ya, starfish, katak. Okey ya, dari kumpulan amfibia ya, inilah beberapa contoh-contoh haiwan yang menjalankan persenyawaan luar. So contoh-contoh haiwan yang menjalankan persenyawaan dalam ialah manusia, okey ya. Dan kebanyakan haiwan lah, okey ya, haiwan yang apa kita kata peringkat tinggi menjalankan semuanya menjalankan persenyawaan dalam. Okey. So that's all for today. In my next lesson, saya akan terangkan tentang persenyawaan. Saya akan terangkan tentang pembiakan asex lah. Okay, that's all for today. Thank you. Till the next video. Okay ya, kita lihat.